Hai Ipi, bisa kan sambil kanioni? Hai semuanya, kembali lagi bersama Fiani dari Kanioni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah desain video yang bisa kalian bikin pakai Canva Free aja. Dan kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk ambil temanya itu tentang batik. Karena kita mau memperingati Hari Batik pada tanggal 2 Oktober 2024. Nah, di sini konsep videonya itu akan seperti ini. Kita akan lihat bareng-bareng dulu hasilnya nanti akan seperti apa. Nanti teman-teman baru kita lanjut aja ke sesi prakteknya. Oke deh teman-teman, ini dia contoh dari videonya. Dimana nanti kita akan bikin ada animasinya dan temanya itu tentang batik. Semuanya ini bisa kalian bikin pakai Canva Free aja, entah itu di website ataupun pakai Canva aplikasi. Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan ambil template Canva yang video. Kemudian di sini kita klik yang mobile video. Untuk ukurannya itu 1080x1920 pixel. Kenapa sih kita ambil yang video, bukan yang lain aja, Kak? Misalkan dari template yang Instagram atau template poster dan lain sebagainya. Karena di sini ada tampilan yang berbeda nih, teman-teman. Dari konsep yang video sama desain yang pada umumnya. Jadi lebih baik kalau kalian mau bikin video, ambil basicnya, template, ukuran dari video ya teman-teman. Kita klik terlebih dahulu. Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur dulu area latar belakang desainnya kita. Untuk yang pertama, teman-teman bisa masuk dulu ke bagian elemen. Kemudian di sini kita cari elemen yang namanya Delicate Pastel Batik. Kita klik grafik. Nanti teman-teman akan melihat beberapa motif-motif batik yang bisa kalian pakai dan tersedia di Canva Free juga nih. Jadi kalian bisa pilih aja mana motif batik yang menurut kalian bagus. Di sini aku mau pakai yang ini ya teman-teman. Kita taruh dulu di bagian atas dari desain kita. Kemudian kita perbesar dulu. Kita taruh aja di 1/4 bagian dari desain kita nih teman-teman. Setelah itu, aku mau bikin ada efek gradasinya antara bagian atasnya yang ada batiknya dengan bagian bawahnya yang polos nih teman-teman. Tapi kalau misalkan nih kalian mau ubah latar belakangnya itu dengan warna yang berbeda, nggak mau yang warna putih, karena kesannya putih ini tuh terlalu polos banget, kalian juga bisa ganti latar belakangnya itu sesuai dengan keinginannya kalian. Cuma di sini aku mau pakai warna putih aja, supaya kesannya itu lebih clean dan juga minimalis, teman-teman. Di sini kita cari aja elemen yang namanya gradient. Untuk bikin efek gradasi antara latar belakang dan juga bagian batiknya. Aku klik yang ini. Kemudian kita rotate dulu 90 derajat. Kita perbesar. Kemudian kita taruh di bagian atas. Terus ganti deh warnanya dengan warna putih. Sekarang teman-teman udah lihat nih, di bagian atasnya udah ada gradasinya. Kamu bisa lihat bagian batiknya dan juga latar belakangnya itu jadi saling tercampur nih teman-teman. Kalau misalkan nih kalian ngerasa, Kak kok kayaknya kurang kecampur ya gradasinya. Kalian bisa geser aja pelan-pelan bagian gradasi elemen ini ke bagian bawah. Supaya jarak antara gradasinya dan juga latar belakangnya itu kelihatan menyatu. Oke deh teman-teman, sudah nih. Selanjutnya, kita masukin dulu teksnya. Selamat Hari Batik. Untuk kata yang pertama, aku mau tulis dulu dengan teks heading. Teman-teman bisa klik aja teks, kemudian klik heading. Kita tuliskan batik. Kita perbesar dulu, terus taruh deh di bagian tengah. Untuk tulisan batiknya, sebenarnya teman-teman bisa pilih aja apa font yang menurut kalian bagus.
Cuma di sini aku mau pakai font yang namanya itu Avalon ALT. Yang ini nih, teman-teman, yang paling atas. Kita klik terlebih dahulu. Batik. Kemudian kita ganti dulu warna teksnya. Untuk warna teksnya, aku pick color dulu dari latar belakang desainnya aku. Dan kemudian kita geser dulu ke bagian bawah supaya dia lebih gelap. Untuk kode hexnya, 635648. Kemudian kita klik subheading. Untuk bagian subheadingnya, sama teman-teman, kalian bisa pilih aja fontnya sesuai dengan keinginannya kalian. Tapi di sini aku mau ganti fontnya itu dengan FF Providence. Teman-teman bisa pilih yang paling atas nih, FF Providence Sans. Kemudian kita ganti aja kata-katanya, selamat hari. Kita perbesar sedikit. Kemudian kita tempelkan ke bagian atasnya. Selamat hari batik. Kemudian copy paste. Taruh di bagian bawahnya. 2 Oktober 2024. Untuk bagian teksnya udah kita masukin nih teman-teman. Selanjutnya, kita masukin elemen-elemen untuk menghias desainnya kita. Yang pertama, kita masuk dulu ke bagian elemen. Teman-teman cukup cari aja gambar orang yang lagi pakai baju batik. Untuk elemen yang bisa kalian cari, kalian bisa pakai aja cute, organik, batik. Teman-teman bisa pilih aja mana elemen-elemen orang yang mau kalian pakai. Untuk yang pertama, aku mau pakai yang ini. Kita perbesar, kita taruh aja di sebelah sini. Bagian tengah. Kemudian kita cari lagi yang lain versinya. Ini. Teman-teman, kalian bisa pilih aja 3 elemen ya. Kemudian yang ini. 1, 2, 3. Quick position backward, quick position backward. Jadi untuk yang paling depannya itu yang pakai hijab. Kita sesuaikan lagi. Oke deh, sip, sudah selesai. Untuk membuat efek elemen kita jadi lebih kesannya hidup, teman-teman bisa klik satu kali pada bagian elemennya kalian. Terus di sini ada edit. Kemudian nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini. Kita klik dulu efek, kita pilih yang shadow, dan kita kasih efek shadow drop. Dengan adanya shadow ini, elemen desainnya kalian itu jadi kesannya lebih hidup, teman-teman. Kalian bisa lakukan hal yang sama ke bagian elemen lainnya. Kita kasih yang drop. Kita kasih lagi yang drop. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman udah masukin efek shadow, jangan lupa nih, kalian lihat di bagian atasnya ini nih. Di sini ada keterangan all change save. Artinya, semua perubahan yang aku masukin ke elemen desainnya aku, shadow-nya itu udah kesimpan. Nanti kalau misalkan kalian belum kesimpan, terus kalian lanjut lagi mendesain, yang ada desain kalian error. Jadi jangan lupa nih, kalian juga harus perhatiin. Jangan sampai masih saving pause, kalian lanjut mendesain. Kita perbesar dulu dan kita atur lagi tata letak dari elemen-elemennya. Untuk bagian elemennya udah selesai nih teman-teman. Selanjutnya di bagian latar belakangnya aku rasa masih agak polos banget nih teman-teman. Jadi aku mau masukin elemen lain untuk menghias area latar belakangnya. Nah, elemen yang bisa kita pakai itu yang tersedia di Canva Free, bisa kalian cari aja kata batik. Di sini teman-teman bisa pilih aja elemen-elemen apa yang bisa kalian pakai. Banyak kok yang tersedia di Canva Free. Tapi untuk kali ini aku mau pakai yang namanya watercolor batik.
Nah, teman-teman bisa pilih aja nih beberapa elemen-elemen watercolor batik yang bisa kalian ambil. Aku mau ambil yang ini, cukup random aja ya teman-teman. Kalian klik dulu, masukin ke dalam desainnya kalian, kemudian klik position to back. Pilih lagi yang lain, di sini ada magic recommendation-nya. Klik aja see all, terus nanti kalian akan diarahkan ke elemen-elemen yang berkaitan. Tuh, lumayan banget ya teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai elemen batik, kalian mau ganti dengan yang lain juga boleh. Aku mau ambil ini. Position to back. Cari lagi yang lain. Aku mau ambil yang ini. Kita taruh sini. Position to back. Kemudian cari lagi yang lain. Tampil yang ini, quick position to back. Untuk bagian elemen yang ada di latar belakangnya, aku rasa udah cukup sampai di sini aja teman-teman. Jangan sampai terlalu rame banget, karena nanti kesannya jadi aneh. Terus, teman-teman bisa klik salah satu elemennya kalian. Kalian klik position, dan di sini kalian bisa lihat nih, ada tulisan arrange sama tulisan layer. Kalian klik dulu yang layer. Terus, kalian cari mana layer tempat elemen-elemennya kalian. Di sini ada 4 nih, teman-teman. Kalian klik dulu shift di keyboardnya kalian. Terus, klik, klik, klik. Jadi, kita select dulu semua bagian elemen batiknya. Dan kita klik aja group. Supaya dia jadi satu aja gitu ya, teman-teman. Begitu kalian geser, kalian cukup geser satu kali aja seperti ini. Sip, sudah selesai. Kalau kita ngomongin tentang video, rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau nggak ada animasi, teman-teman. Nah, di sini kita mau masukin animasinya nih, supaya desainnya kita berubah jadi video. Untuk yang pertama, kita balik lagi ke teks yang paling pertama nih, teman-teman. Selamat hari. Kita klik dulu animate. Kemudian di sini kita klik aja mana animasi yang mau kalian pilih. Yang pertama aku mau pakai yang rise. Kemudian yang kedua kata batiknya ini aku mau kasihnya yang typewriter deh. Batik. Oke, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman kalian pakainya Canva Pro, kalian bisa atur speednya. Tapi kalau kalian pakainya Canva Free, kalian bisa atur animasinya itu mau yang bold, on enter, atau on exit. Kalau on enter, waktu dia masuk aja nih, teman-teman. Kalau on exit, nanti dia waktu keluar baru ada animasinya. Biasanya aku akan pilihnya itu yang on enter ya, teman-teman. Kemudian di tanggalnya juga sama, aku mau pakai yang rise. Oke deh. Udah punya teksnya, kita geser dulu sedikit ke bagian atas. Selanjutnya, kita akan animasikan bagian orang-orangnya nih, teman-teman. Klik dulu bagian orang-orangnya. Klik animate, dan teman-teman bisa pilih aja yang mana yang mau kalian pakai. Cuma, untuk video kali ini, aku akan pakai animasi yang break. Tada, nanti dia akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih aja in. Kemudian klik aja dan atur lagi tata letak dari elemennya kalian. Dan sudah deh selesai teman-teman. Kita klik aja preview. Videonya kalian itu sudah selesai. Kalau kalian mau bikin lebih menarik lagi, kalian bisa masukin lagu-lagu yang berkaitan sama batik mungkin. Atau lagu yang slow, yang khas Indonesia banget. Karena batik ini kan merupakan salah satu hal yang jadi warisan budaya Indonesia. Jadi kalian bisa masukin aja yang berkaitan sama Indonesia. Kalau misalkan nih teman-teman, kalian mau tambahin elemen lain yang berkaitan sama Indonesia ke dalam desainnya kalian, boleh banget juga nih teman-teman. Dan kalau misalkan kalian sudah selesai mendesain, jangan lupa untuk klik share. Kemudian di sini kita download. Downloadnya itu dalam bentuk MP4 video. Oke deh teman-teman, itu dia caranya untuk bikin video ucapan animasi sederhana menggunakan Canva Free aja.
yang berkaitan sama Hari Batik pada tanggal 2 Oktober 2024. Yuk teman-teman bikin versinya kalian. Jangan lupa nanti tag aku hasil desainnya kalian di Instagram story dengan hashtag GoKanFashion dan mention aku di @kanioni. CANIONG-nya 2. Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe. Dan sharing juga informasi tentang video ini ke teman ataupun keluarga kalian. Siapa tahu mereka juga lagi mau belajar Canva. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng nih teman-teman. Yuk, dibuat ya. Aku tungguin hasil karyanya kalian. Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye!